Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gipsi Kepung Lukit, Kecamatan Luas, Kabupaten Nusa Utara. Dengan ini memperkenalkan sedikit banyaknya tentang BUMG. Kenapa awalnya kami memproses BUMG ini dengan membeli kebun kelapa sawit. Dikarenakan yang pertama, daerah kami sesuai untuk kebun kelapa sawit. Kemudian karena kami melihat hasil dari BUMG yang lain, kami lebih fokus kepada kebun kelapa sawit yang ini. Yang bertujuannya yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, baik dari segi materi maupun pembangunan. Karena di sini masyarakat sangat merasakan manfaatnya secara langsung. Kemudian hubungan kerja kami dengan masyarakat, di sini kami merekrut beberapa orang untuk bekerja dan sebagai strukturnya untuk mengelola kebun kelapa sawit ini. Di sini bisa menampung pengangguran beberapa orang di desa kami. Proses pemanenan atau penjualan hasil kami lakukan setiap 15 hari sekali. Setiap 15 hari sekali itu waktu puncaknya panen, itulah kami melakukan proses untuk pemanenan kelapa sawit. Kelebihan dan manfaat dari produk ini memang banyak. Saya jelaskan kelebihannya, pertama merawatnya lebih gampang dan kami menjaganya lebih gampang. Kalau masyarakat ini lebih disukai untuk metode pemasarannya, kami ikut ke PKS langsung menanyakan harganya di situ, baru kami lakukan penjualan kepada agen-agen di kampung sesuai dengan harga yang di CKS. Untuk keuntungannya sangat memadai. Yang pertama bisa membantu masyarakat kami secara langsung. Yang pertama di saat hari Lebaran kami bisa memberikan sedikit sumbangan atau sekitar 300 ribu per kakak. Itu manfaatnya atau keuntungannya. Kemudian keuntungan yang selanjutnya ini bisa dirasakan oleh seluruh warga yang ada di desa kami. Inilah hasil sebagian manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Kami bisa membangun sedikit sekitar rumah untuk layak dihuni oleh masyarakat. Selain ini juga ada bantuan-bantuan lain yang diberikan kepada masyarakat lain. Ini contohnya sudah kami lakukan di tahun 2018 ini. Ke depan mungkin setiap tahun ada satu unit untuk bisa kami membangun.